Halo para penonton dimanapun kalian berada, selamat datang di channel Dango Inspirasi Uda Joni. Kunci awet muda. 1. Tidak membenci. Jangan sekali-sekali membenci seseorang, walaupun dia berbuat kesalahan kepadamu. Tetapi doakan dia untuk berubah dan menjadi baik. 2. Tidak berkeluh kesah. Jangan berkeluh kesah, karena apa yang dialami merupakan sebuah proses untuk kita menjadi lebih dewasa dalam banyak hal. Sebaliknya, perbanyaklah berdoa kepada Allah. 3. Hidup sederhana. Hiduplah sederhana, walaupun punya kedudukan tinggi dan harta berlimpah. Karena apa yang kita terima, semuanya titipan. 4. Berprasangka baik. Senantiasa berpikir positif, meskipun kerap ditimpa musibah. Karena dari setiap persoalan, kita dapat merasakan bahwa Allah tidak pernah memberi cobaan melebihi kekuatan kita. 5. Selalu tersenyum. Senyumlah, walaupun hati terluka karena hinaan orang. Dengan satu pemahaman, kita mengampuni dia karena dia tidak tahu apa yang dia perkatakan kepada kita. 6. Gemar memberi dan berbagi, walaupun kita tidak berlebih, karena kita sesungguhnya bendahara Tuhan di dunia ini. 7. Berdoa tanpa sepengetahuan mereka. Jangan lelah dan jemu, selalu mendoakan sahabat-sahabat kita untuk kebaikan mereka tanpa sepengetahuannya. 8. Tidak dengki dan iri hati. Jangan iri dan dengki. Dengan kejayaan dan kesuksesan teman-teman Anda, karena setiap orang yang menerima lebih, akan diminta lebih dalam hidup ini. Sehingga kita tidak perlu iri. 9. Mudah memaafkan. Jangan merasa malas dan susah dalam memaafkan kesalahan orang lain. Karena terdapat kelegaan dan ketenangan dalam kita memaafkan. 10. Hindari permusuhan. Jangan menganggap orang yang berbeda pendapat sebagai lawan. Karena sesungguhnya dia tetap saudara kita yang kita kasih. Semoga bermanfaat, disampaikan oleh Pak Li Rustam. Video kami kali ini, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mengikuti perkembangan terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.